Poli nyeri RSUD Selamat Marto Dirjo Pamekasan bersama dokter spesialis anestesi dan praktisi pain management mengadakan pelayanan pemeriksaan nyeri membandel tanpa biaya atau gratis. Pelayanan tersebut berlangsung sejak hari Senin 11 Februari 2022 hingga hari Sabtu 19 Februari 2022 akhir pekan ini dengan jam pelayanan sejak pukul 8 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan nyeri yang dimaksud meliputi nyeri otot, nyeri lutut, nyeri bahu, nyeri pergelangan tangan dan kaki, serta nyeri punggung bawah. Dokter spesialis anestesi Aceng Apandi mengatakan, rasa nyeri itu diakibatkan oleh faktor usia dan aktivitas yang terlalu berat, sehingga terjadi kerusakan sel yang mengakibatkan nyeri di bagian tubuh tertentu. Oleh karena itu, pasien yang hendak berobat akan ditangani secara regeneratif, yakni diberi obat yang akan memperbarui sel-sel rusak di bagian yang nyeri. Jadi diperuntukkan untuk masyarakat Pamekasan khususnya yang mengalami keluhan nyeri, baik nyeri akut ya, nyeri kronis. Contohnya nyeri lutut yang mungkin aktivitas sehari sudah terganggu, sholat tidak bisa nekuk lututnya, atau sakit pinggang bawah, ya, atau nyeri kepala bagian belakang, atau migrain ya yang sembuh-sembuh bisa di. Gratis selama seminggu ini. Jadi mulai tanggal 14 sampai tanggal 19 Februari 2022. Apakah banyak dok masyarakat yang mengalami keluhan semacam ini sehingga rumah sakit membuat air gratis? Oh banyak sekali. Jadi khususnya biasanya yang nyeri-nyeri itu udah usia di atas 40-an ya. Ya lutut mulai bermasalah, ya pinggang mulai bermasalah, ya. Usia sebetulnya, jadi proses degeneratif, ya, proses penambahan usia. Biasanya udah mulai. Ya. Jadi kita layani hampir semua tindakannya kami layani dengan pengobatan regeneratif. Sakitnya kan degeneratif, kita regeneratif. Jadi memberikan obat-obat yang insya Allah bisa meregenerasi jaringan-jaringan atau sel-sel yang rusak di daerah yang nyeri. Pada hari pertama, terdapat 4 pasien yang mengikuti layanan gratis tersebut di RSUD Selamat Marto Dirjo Pamekasan. Septian Dwi Chandra, Syahid Mujitahidi, KM Mavis Pamekasan, melaporkan.